Anda masih menyaksikan Kompas Kalbar. Saudara Gubernur Kalbar Sutarmiji menyebut belum mendapat informasi resmi terkait nama PJ Gubernur Kalbar terpilih seperti isu yang beredar. Menurutnya, saudara, keputusan resmi nama PJ Gubernur Kalbar akan dipastikan saat surat keputusan dari Mendagri keluar. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyebut belum memperoleh informasi resmi dari Menteri Dalam Negeri terkait nama pejabat Gubernur Kalbar yang terpilih. Sutarmiji bilang, nama PJ Gubernur dapat dipastikan secara resmi jika sudah ada surat keputusan dari Kemendagri. Sutarmiji berharap siapapun yang terpilih menjadi PJ Gubernur Kalbar dapat menjalankan tugas secara normatif. Masalah namanya saya tak tahu. Belum ada dihubungi Mendagri? Belum. Mekanismenya ke Gubernur atau DPRD? DPD mengusulkan, Kemendagri mengusulkan ke Presiden, kan itu aja. Nah, putusannya kan tangan Presiden, kan usulan Dewan kan sudah jelas. Satu Pak Heru, dua Pak Orison, tiga Pak Sulaiman, kan. Itu aja, itu sih hanya tahu itu, masalah Kemendagri mengusulkan, kan kita tidak tahu. Mengutip Harian Kompas edisi pada Jumat 1 September 2023, saat rapat tim penilaian akhir yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, telah diputuskan 10 nama pejabat gubernur daerah. Untuk Kalimantan Barat, nama Sekda Kalbar Harrison Azroy diputuskan sebagai PJ Gubernur Kalbar. Suci Alucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.